udah aku datang. Semoga sehat ya. Yes, nah, makasih ya, Dipnas. Kan udah vlog sahur. Cus melipir. Jadi anjing. Oh, gila ya. Oke, lebih penting aku cuma bersihin kau berak di muka aku. Setan kau ya. Dari kau berak di muka aku. Eh, diam kau. Suara aku. Risik. Suara siapa itu? Suara aku. Babunya Ratu lagi ngapain tuh? Tentek mama kau, babu. Lagi nyambel-nyambel. Ratu kenal si Kuman dari mana? Di Selokan. Anjing. Dia ngeselin-ngeselin tapi lucu. Ngeselin-ngeselin tapi lucu, tapi tiap malam gonta ganti laki mulu, ketemu sana, ketemu sini. Entah siapa yang punya kondom yang sehingga aku jadikan konten itu, entah. Gila kau lah kan berarti. Gila kau. Punya kau lah. Aduh, jangan kau berdusta kata. Kalian-kalian, coba tatap wajah Ratu. Kira-kira, apalagi ya yang harus dipermak wajah Ratu, ha? Nah, kalau ini kita bisa iklani, kalau ini. Ini maskernya beda, soal maskernya. Kira-kira di wajah Ratu apalagi nih yang harus dipermak biar makin sempurna? Suaranya. Suara emang kayak gini. Apa yang harus dioperasi suara aku? Ini kan ciri khas aku. Biarpun suaraku kayak suara hantu, tapi kalian suka kan? Wajah Ratu udah simetris belum? Iyalah, wajah Ratu mulus, glowing, karena pakai glavisa. Glavisa skin, glavisa glow. Suara Ratu emang bisa lembut kok, ini karena demi konten aja suaranya teriak-teriak. Aslinya suara Ratu begini nih. Iya mas. Oh iya, enggak kok, enggak apa-apa. Enggak, aku enggak apa-apa, aku baik-baik aja. Itu suara aku, aslinya kalemnya kayak gitu. Rambut nih kemarin kan udah setengahnya ya, tinggal setengahnya lagi nanti biar makin tebal. Oke, rambut lagi nanti. Jidat aja kali, yang nggak mau kalau aku jidat dioperasi nanti kue tongcong. Kan aku pewok, kayak mana sih kok kue tongcong? Jelek lah kepala kakak. Oper rambut aja di Turki Ratu. Iya, nanti Ratu akan oper rambut di Turki nanti bareng sama pacar aku. Mantan Ratu apa kabar? Mati. Ratu udah gak punya mantan. Sekarang Ratu udah punya pacar baru. Luna behave antar kuetong. Tadi suara siapa itu, kayak mana? Kuetong kayak mana, ha? Enak aja. Lakiku taunya aku emang sama aku nih pewong. Emang aku pewong. Apaan sih, kayak mana sih? Ya emang aku pewong. Ada gila-gilanya sih Chris ini. Orang itu gak tahu kalau kakak gue buat itu konten. Oh iya, Ratu lagi cari koreografer untuk
untuk apa namanya menjadi penari latar Ratu Salome nanti di lagu dangdut Ratu berikutnya. Ini khusus cewek ya, cewek atau cowok? Cewek. Oke, cong aja sekali ya. Cewek. Cewek, khusus cewek ya. 5 ya, apa 6 ya? Empat orang. Jadi buat kalian-kalian yang bisa menari, yang bisa joget, yang bisa manjat genteng sekalian, DM Ratu Salome ya. Nanti Ratu akan pilih-pilih untuk menjadi penari latar Ratu di video klip Ratu berikutnya. Ratu gigit, please gigit. Ratu gigit otak. Gimana cara daftarnya Ratu? Kalian punya ini nggak, apa namanya, video-video kalian lagi nari, nanti send videonya itu ke DM Ratu ya. Nanti Ratu akan lihat dulu nih, bagus nggak, luwes nggak, cocok nggak gitu. Ratu Salome tambah cantik, makasih sayang. Ita Tunggi, waalaikumsalam. Iya, rencana Ratu buat video klipnya habis lebaran, karena lagunya udah jadi, semuanya udah jadi, tinggal video klip aja. Terus nanti Ratu mau ngadain seleksi dulu nih untuk 4 orang koreografer nanti yang akan menjadi penari-penari latar Ratu ya. Nanti sekalian kita belajar dulu ya, oke? Kok jauh kali kamu di Zimbabwe? Zimbabwe daerah mana sih? Kota mana sih? Negara mana? Ini ada, oh, jauh-jauh banget dari Zimbabwe. Ratu, si waria kepo pecah Ratu siapa? Emang ada waria? Gak tau, kemana? Pacarnya kemana? Lagi pulang kampung. Iya, ini bintik hitam ini karena dibotok. Pikir aku ada dari biar makin pewong, biar makin kenceng. Jauh sekali Zimbabwe di Afrika sampai segitunya. Ada fans Ratu dari Zimbabwe nonton live Ratu. Pikir aku di Zimbabwe jam berapa itu, Neng? Kurang asin sama kurang pedes. Jam banyak kali. Suka masih gitu. Sama kurang pedas. Kurang pedas ya, Bang. Jadi ada cabai. Tapi nanti mau masak sadet. Apa? Ini. Ini apa? Ini belum dimasuki? Belum, itu kan. Ini cabai, apa ini cabai udah busuk kayak gini? Busuk otak lalu. Ini busuk. Kau lihat nih, pengen dicicip mata. Kau udah miskin dia anjing. Busuk anjing. Diam. Busuk, ha? Apa sih? Ih, kok mau ngeracunin kami ya? Iyalah. Gimana sih? Gimana kau mau jadi istri soleha yang ada kau jadi istri durhaka? Kurang. Apanya? Garam. Saya kurang lagi, Bang. Aku ngirin tau ya berapa mereka pada masak-masak nih banget. Tapi aku gak bisa ngicip-ngicip karena aku lagi di gimana dong. Besok aku mau ngajim lagi, mau ngantai lagi. Eh, Bunda. Bunda jengkel, kau di mana? Sombong dia, masakin orang dia bisa. Sombong kau ya, Bunda, masakin orang bisa, masakin kami kok gak bisa, dasar kau ya. Kayak gini kau rupanya ternyata. Bunda jahanam. Bunda biadab kau ya. Enak lo, dimasakin dia. Wah, iya, tapi kau yang makan, aku gak makan, aku on diet. Lepas aja, pasti lucu kan? Ayo cepetan lepas bareng aku, Bunda. Aduh, kupingku kepengong sebelah kanan. Ada apa ini? Pertanda baik, mudah-mudahan dapat rezeki ya, amin ya Allah. Kalau kanan gini ada rezeki? Iya, kalau kanan yang baik-baik. Kalau kiri? Kalau yang kiri yang buruk. Kalau Helen kiri kanan? Dia kan gak nampak, dia kan hantu. Kurang pedas sama just lah, Bun-bun, mana ini kau?
Kali tuh aja orang salah. Nanti giliran kalian nanti lonte. Oh iya, cuma makan ini doang nih. Tapi aku benar-benar apa? Aku benar-benar. Nanti aku masakin kamu menu-menu diet. Kapan kita masak? Gak usah ngomong jengker. Kalau ngomong ini 5 tahun lagi nanti masaknya. Sambil si Helen masak duluan. I love you all. Kalau Helen masak, cuma masak sepiring. Kurang garam, kurang... Gak ngerti aku masak. Luna! Besok dari kecil kan sediain makanan karena papa mama bilang Neni harus sediain semuanya. Dia kan dari kecil udah makanan anjing. Iya kan, dia kan dulu cowari ya. Lun! Ya bunda. Nanti aku masakin ya. Kalian hari apa free-nya? Aku. Bunda, tapi aku diet bun. Kalau bisa kok masakin makanan diet aja deh buat aku. Iya, makanan kamu berbeda, makanan-makanan mereka berbeda. Nanti aku masakin. Beda, biasanya Ellen makan anjing. Dog food. Pokoknya Ellen dog food yang simple aja. Mana jual es hari ini? Jual es ya hari ini. Aku enggak jual es, sayang. Hah? Jadi jual apa? Jualnya apa? Open BO. Open BO. Lantam kali mulut kalian ya.